Selamat pagi, Bang. Pagi. Mau kemana ini hari ini? Hari ini kita siap-siap mau ke kebun cek yang kerja di Dolo, Sulawesi Tengah, Kota Palu. Jadi misalnya kita mau menanam cabai rawit, sayuran dan buah-buahan, nanti ikutin aja. Biar teman-teman tahu kita anak muda senangnya bertani. Pokoknya petani itu keren dan bertanya bang. Tutup ini men. Oke. Walaupun di kebun, kita masih tetap keren kalau anak muda. Padahal mau ke kebun. Ikut ke kebun jalan-jalan. Dulu ya. Kali ini kita bukan mau ke mall, tapi mau ke kebun. Tapi kalau petani muda, kita perlu keren supaya menginspirasi para pemuda bahwa petani itu keren. Petani itu keren. Petani itu mantap. Yuk, kita berangkat ke kebun dulu. Yes, good. Hari ini kita sudah sampai kebun. Tanaman yang kita tanam melihat ada lengkeng, ada jambu. Di sini bukan hanya kebun, tapi di sini kita ada pesantren gratis. Kita ciptakan regenerasi kita supaya jadi hafiz Quran. Buat teman-teman yang mau ngaji di sini tidak dipungut biaya, dan di sini selain ngaji nanti ada sekolah pertanian edukasi. Jadi kita terapkan bahwa regenerasi kita itu selain ngaji tapi pandai bertani. Jadi kan nantinya ke depan jadi kiai itu perlu ngaji dan bertani. Jadi sepakat nggak kalau kayak gitu teman-teman? Nah, di sini istirahat ini ya Pak. Siap Pak, sehat Pak, semangat Pak. Semangat. Siap. Setelah istirahat ya, para petani ini langsung kembali bekerja. Semangat atuh, semangat pagi. Walaupun sudah siang, suasana yang sangat terik, tapi masih tetap semangat pagi. Ini para petani siap-siap langsung kembali bekerja untuk bisa menanam. Iya.
kerja. Iya, kerja lah. Kalau nggak kerja kita nggak makan, Pak. Semangat, Pak. Habis istirahat, kita jalan-jalan sambil olahraga. Cek yang kerja. Pause buat penyemayan dan menghentikan tolong. Supaya nanti saat hujan lebat, nanti tanaman ini nggak terendam air. Ini cuacanya pas di bawah garis khatulistiwa. Jadi kalau nanam apapun, dia punya ciri khas buah seperti durian montong palu, mangga palu. Beda rasanya di sini, lebih manis dari Thailand. Makanya Bang Jo senang di sini bertaninya, panas banget cuacanya. Dan pengairannya juga bagus. Guys, sebenarnya lumpur biar apa? Biar mantap. Ya, oke.
Terus fokus anda membawa baju lo eh ngarapi kan iya kan yang lama sih bawa mau cangkul ini di keliling lah kualat ya apa baju rapi kan ya lah lebih digemburkan tanah ya ya fokus pacul. Di sini panasnya benar-benar wow. Jadi kalau anak muda nggak mau panas-panasan nggak keren, karena panas itu bisa membuahkan hasil buah-buahan ini gara-gara panas bisa lebih manis, yang penting airnya teratur. Jadi kita gaspol panasin diri kita supaya mau jadi petani. Kan di sini fokusnya satu. Di sini tumpang tadi dengan melon ada semangka. Nah, kamu harus menyisihkan sendiri lahan-lahan yang sekiranya nganggur. Kan ada bibit jagung, ada kacang. Kamu tanam di sini. Jadi bukan hanya mandorin, tapi kamu harus menguasai. Yang pada akhirnya kamu jadi petani itu sudah paham. Ingat ya, saya mau lahan ini bisa subur dan tanamannya bisa subur berkah karena nitip nih. Ini jangan lupa yang pohon mangga ditutup ada jadwalnya biar dia tumbuh subur. Jadi itu tempat ini bisa jadi edukasi pertanian buat orang banyak, manfaat buat masyarakat sekitar nantinya. Siap. Kita ajarin pokoknya anak muda harus semangat. Siap, siap. Purwakarta. Ah, Purwakarta. Udah lama ikut Abang Jo? Baru lama ikut, sudah. Udah lama ya? Gimana Pak? Abang Jo, Pak. Jadi bupati cocok enggak? Hah? Orangnya bijaksana, Bos. Transparan, oke. Gimana Ibang Abang Jo? Abang Jo boleh, Bos. Cocok. Kalau dia jadi Bupati Purwakarta, Purwakarta butuh anak muda macam Bang Ijo untuk memajukan pertanian Purwakarta, Bos. Oh, mantap. Ya, visi misi masih bagus, Bos. Siap. Visi misinya oke. Oke, jadi cocok Bupati Purwakarta ya? Cocok. Nah, mudah-mudahan ya. Makasih, Pak. Yo, semangat, semangat. Enaknya jadi petani itu menyatu dengan alam, pemandangannya asli, bukan buat-buatan, bukan bohong-bohongan. Setelah panas-panasan di sana tuh, ini nunggu kopinya, kopinya belum datang-datang. Jadi petani itu kerennya di sini, udah panas-panasan, sehat pula. Nah, kalau memang nggak kuat panas ya kita berteduh lah, jangan paksakan. Pokoknya buat para pemuda dimanapun berada, ayo bergabung bersama Abang Ijo dalam hal ketahanan pangan yaitu pertanian. Mantap pokoknya. Sekarang mah ada di Sulawesi Tengah, jadi bukan hewa kok, tetap semangat bertani. Bapak-bapak, tetap semangat. Sebentar Pak. Ini dari mana? Dari Jawa Timur. Wih, dari Jawa Timur. Gimana Abang Ijo? Abang Ijo baik, keren. Harus jadi bupati ya? Harus jadi bupati. Siap, Bang Jo. Harus ya, makasih. Di Purwakarta, udah lama ikut bareng Abang Ijo? Udah lama sih, Pak, 2 mingguan. Udah 2 mingguan. Gimana Pak, Abang Ijo Pak, tentang pertaniannya Pak? Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan berkembang pesat. Sekarang dia udah lumayan lah. Baik ya Pak. Iya. Kalau untuk bupati Pak, untuk bupati Abang Ijo gimana Pak? Insya Allah maju. Dalam pertaniannya kan lumayan, lumayan berkembang gitu. Harus asli orang Purwakarta ya? Iya. Sama yang bisa bertani ya? Iya. Hidup Abang Ijo. Hidup. Ya, mantap. We'll be right back.
Oke, Bang Latif, ini apa ini sebagai tugas di sini? Hai, baik. Jadi petani itu nggak harus kotor ya? Harus. Iya. Jangan malu bertani. Karena petani itu keren, bertani itu apa? Bersama. Bersama Abang Ijo Hafidin. Abang Ijo? Sudah masuk 2 bulan. Bisa sedikit bercerita tentang Abang untuk berbagi untuk teman-teman yang ada di Nusantara. Kalau Bang Jo ini orangnya baik, sering ajak makan dia. Asing ajak makan. Baru dibayarin. Ini apa untuk pertanian? Untuk pertanian, untuk anak-anak milenial harus berani bertani, berani untuk mencoba. Karena petani itu hebat, petani itu keren. Oh, is keren. Ini Abang, satu lagi gimana? Bang Jo adalah poros milenial petani Indonesia. Oh, is keren. Mantap ya. Makasih, Bang. Lokasi mesnya para petani Abang Ijo Group. Ya, ini cuaca ini. Lagi makan siang ya, guys. Mantap, Bang. Ya. Dari mana ini? Dari Purwakarta. Oh, is Purwakarta. Banyak kan orang Purwakarta ya. Ah, ini Bapak siapa? Bapak Yang. Bapak Yang. Udah berapa lama, Pak, sini? Baru 2 minggu saya. 2 minggu. Bapak Yang ini sebagai apa di sini, Pak? Saya ditugaskan sebagai mandor. Mandor. Tugas saya mengontrol dan menyediakan fasilitas buat anak-anak yang ada di sini. Iya. Agar termotivasi dalam bidang hal pertanian dan semakin memajukan petani di Indonesia. Oh, yes, mantap. Sukses ya, gimana Abang Ijo di sini? Abang Ijo dalam kakak memajukan petani muda Indonesia sangat bersemangat dan juga memberikan motivasi bagi anak-anak muda yang lain serta memberikan keleluasaan agar selalu berinovasi dalam hal pertanian. Oke. Okay. Mantap. Siap. Itu makanan aman? Dapur-dapur? Untuk saat ini dan kedepannya untuk makanan kita terjaga dan aman. Oke. Okay, siap. Siap. Makasih ya, Bang. Nah, di sini ada, kalau di lapangan juru taktik. Nah, kalau di sini ada juru masak. Ini Abang siapa? Abang Iqbal. Abang Iqbal. Abang Iqbal ini juru masak ya? Iya. Selalu masak apa aja, Bang? Ada macam-macam, ada tempe, ada tahu, sayuran, ada mie, bihun. Oh, stok dapur dari Abang aman? Aman. Aman. Ada yang mau disampaikan gak ke Abang? Beli apa kek untuk ke depan gitu, ayo. Paling cukup panci buat masak mie, buat masak air, terus. Katanya butuh kulkas. Kulkas ya, Pak. Oh iya, kita beli sore ya. Apa? Kita sore beli kulkas, depan. Terus. Itu untuk makanan. Mau makan apa nanti sore? Mau Bang Iqbal masak? Kita beli sekarang. Buat sore spaghetti ada? Sudah ada. Oh, sebatin enggak? Stoknya. Oh, siap. Bumbu-bumbu, Bang. Oke, siap. Makasih Bang Iqbal. Sama blender doang. Semangat ya. Iya. Oke. Ini ruangan mes. Sangat nyaman.